Sukses yang dimiliki Ayu Ting Ting sekarang ini tentu membuat dirinya makin mudah untuk mewujudkan semua mimpinya. Ini terlihat dari keinginan serta mimpi Ayu yang ingin berangkatkan haji kedua orang tuanya yang rupanya sudah Ayu jalani. Jika tidak ada aral melintang akhir tahun 2012 ini, kedua orang tua Ayu rencananya akan pergi haji yang semua biayanya ditanggung oleh Ayu yang ia peroleh dari kesuksesan Ayu Ting Ting selama menjadi penyanyi dangdut satu tahun belakangan ini. Ya insya Allah tahun ini berangkat haji. Bisa juga gitu, kirain dulu cuma mimpi doang. Saya dulu cuma ngomong doang, pengen berangkatin ayah sama ibu haji gitu. Tapi gimana caranya sih, gue bingung gitu. Tapi alhamdulillah rezeki ada. Kalau niat baik kan insya Allah ada. Rasa bangga tentu membalut hati kedua orang tua Ayu Ting Ting. Putri sulung mereka rupanya bisa mewujudkan semua impian kedua orang tuanya. Apalagi sang ibu dan ayahnya tahu betul jika Ayu selama ini bukanlah anak yang banyak maunya, sehingga membuat mereka makin merasa bangga atas prestasi yang sudah Ayu raih selama menjadi penyanyi dangdut. Ayu bangga banget lah, bersyukur banget. Anak yang gak pernah macem-macem, anak yang gak pernah, pokoknya jauh deh. Iya, saya orangnya nggak pernah banyak gaya gitu, maksudnya apa adanya aja. Kan biasanya anak nggak pernah hura-hura, nggak pernah apa. Biasanya kan kalau orang anak rumahan lah, sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Ya, nggak pernah main lah.